Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mereview Villa Bayombong 1. Villa ini berada di Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak, Bogor. Dari jalan raya utama menuju villa ini itu 1 km teman-teman. Dan villa ini dekat dengan agrowisata Gunung Mas. Dari villa menuju agrowisata Gunung Mas itu 100 meter teman-teman. Dan villa ini dekat juga dengan landing Faralayang. Teman-teman bisa lihat ini kondisi dari parkiran yang tersedia di Villa Bayombong bisa menampung hingga 10 kendaraan teman-teman, karena parkirannya luas. Oke teman-teman, ini tampak dari ruangan lantai 1 yang sudah tersedia dengan sofa, meja, lemari, dan sudah tersedia juga kulkas di lantai 1, serta terdapat lukisan yang membuat ruangan ini semakin menarik teman-teman. Villa Bayombong ini memiliki 2 kamar dan 3 kamar mandi. Tapi dari 2 kamar sudah termasuk free extra bed 10 teman-teman. Dan di dalam kamar itu sudah terisi 2 extra bed. Jadi walaupun teman-teman menginap di Villa Bayombong dengan kondisi 2 kamar, itu teman-teman bisa mendapatkan gratis extra bed 10 dan bisa digunakan di lantai 2. Karena Villa Bayombong 1 ini berkondisi bangunan 2 lantai. Oke teman-teman, ini tampak dari kamar mandi. Kamar mandi yang dalam kondisi bersih. Selain itu teman-teman, Villa Bayombong 1 ini memiliki fasilitas karaoke, kolam renang, serta TV teman-teman. TV sudah terdapat di lantai 2 dan kolam renang pun percis di depan villa teman-teman. Serta sudah terdapat gazebo dan permainan untuk anak-anak. Villa Bayombong ini berkapasitas hingga 30 orang. Jadi buat teman-teman yang mau mengadakan acara keluarga atau family gathering, Villa Bayombong 1 ini bisa menampung 30 orang teman-teman. Oke teman-teman, ini kita ke lantai 2. Di lantai 2 sudah terdapat aula. Jadi teman-teman, ketika menginap di Villa Bayombong ini bisa digunakan untuk tidur di lantai 2 karena sudah terdapat extra bed 10. Dan di lantai 2 juga sudah terdapat sofa, TV, dan meja teman-teman. Dan ini tampak dari extra bed yang sudah disediakan oleh Villa Bayombong 1. Buat teman-teman yang mau melakukan reservasi, teman-teman bisa hubungi nomor di bawah ini, bisa melalui via telepon atau via WhatsApp. Selain itu, Villa Bayombong juga memiliki dapur yang tentunya sudah tersedia dengan fasilitas yang lengkap seperti kompor, piring, osmos, dan lain-lain teman-teman, yang bisa teman-teman gunakan selama menginap di Villa Bayombong 1.
Selain itu, teman-teman, ini tampak dari kolam renang yang bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak. Serta sudah tersedia juga gazebo dan tempat bermain untuk anak-anak.